Pada video kali ini akan ditampilkan bagaimana cara pasang anti gores hydrogel, baik itu hydrogel matte, bening, ataupun lainnya dengan baik dan benar. Pertama-tama angkat atau lepas anti gores lama. Kemudian bersihkan layar dengan menggunakan tisu basah agar kotoran yang melekat mudah lepas. Bersihkan kembali layar dengan menggunakan tisu kering. Setelah itu gunakan isolatif untuk mengangkat debu, agar layar benar-benar kering dan bersih. Siapkan anti gores hydrogel seperti di video. Tempelkan pada layar ponsel. Pastikan penempelannya rapi, kiri kanan, atas bawah harus presisi. Kalau sudah pas, kemudian rapikan kembali agar semua sisi menempel. Setelah itu angkat salah satu bagian dan dorong secara hati-hati dan perlahan agar lapisan bawah terlepas dan tidak ada gelembung seperti pada video. Lakukan langkah yang sama untuk bagian lainnya. Setelah lapisan bawah pada kedua bagian ini terlepas, ratakan kembali hydrogelnya. Lepas lapisan luar hydrogel, dan rapikan bagian-bagian yang belum menempel. Terakhir, bersihkan layar untuk menghilangkan sisa-sisa lem yang masih menempel.